Ya teman-teman, kita mau nyari apa rumput yang kita bisa manfaatkan, bisa di sayur maupun bisa di apa buat harapan. Cuman ini ada bulet namanya budin apa ubi. Ini bekas orang-orang ngambil, cuman yang kecil gak diambil, mau kita ambilin. Buat cemilan ya. Buat cemilan aja nih. Main kecil-kecil. Daripada buang. Ini bekas orang ngambil. Cuman ini daripada yang kecil-kecil enggak dibawa, kita bawa aja. Banyak ya. Banyak. Kita cari lain. Lain. Oke, air lagi. Ya teman-teman, kita ini ada namanya ulti rinceng. Cuman rinceng ini rinceng beda ini. Yang cari ini emang agak susah. Ini bisa di sayur bening. Nah, susah nyarinya, susah nih. Ini rinceng namanya rinceng beda yang kemarin. Namanya kan rinceng. Ini kan rinceng. Ini bisa sayur nih. Op. Sayur bening. Ya. Nah, yang ini nih, cincin. Sayur bening ini mah. Ya. Ini. Ini aja udah susah nih. Pokoknya udah susah. Nih. Hampir seperti pohon katu, tapi beda. Ini kan sejenis rumput juga. Tapi ini bisa dimanfaatkan, bisa di sayur bening. Oke. Hampir seperti katu, tapi bukan katu, ini nama cilincing, kata orang sini namanya cilincing. Maaf teman-teman, saya lagi sariawan. Oke. Yuk ke sini aja, lagi ke sini. Ya, banyak ya. Ya. Ini buat sariawan. Tangan kiri. Banyak. Coba di sini. Ini liar gratis, nggak apa-apa. Tanaman liar, nggak ditanam. Sip, kita lanjut. Mantap. Mantap. Busuk. Busuk. Karena kan busuk. Sip. Sip. Ini banyak. Kasih susu. Oke. Oke. Pak.
kayaknya. Eh, ternyata banyak di sini ya, Pak. Banyak. Lumayan banyak. Kirain bakal susah terus. Ini udah 2 jam. Hari. Lumayan untung ada ini. Untung ada. Untung ada. Eh, udah banyak, Pak. Enggak ada. Udah enggak ada lagi juga sih. Oke. Kita lanjut. Sana ya. Mau nyari lagi teman-teman, kita mau nyari bayam-bayaman, tapi bisayur juga enak, diurap juga enak, terus di apa ya, buat lalap, nggak tahu kalau di lalap, tapi kalau buat di sayur sama di tumis itu enak. Ini di sini. Ini bayam-bayaman. Nah, ini di tumis juga enak nih. Nah, itu. Kita coba sih, sana dah, ayo ke sana ya. Oke, nah, oke. Nah, ntar ya. Oke. Ayo, please, masukin. Ya, teman-teman, ini bayam-bayaman, terus sama celincing ya, Pak? Ya. Udah dapet juga, ternyata masih banyak juga celincingnya. Dikiranya kita itu susah ya, ternyata dapet juga, terus... Ada ubi ya, Pak? Ya, ya, tadi dapat juga. Udah sisa. Dibuang, udah dibuang, udah dibuang. Udah pada dibuang ubinya, kita ambilin aja. Dikit lah ya buat ya, di cemilan. Yang besar, yang besar itu. Yang diambil yang besar-besar. Yang kecil kan enggak diambilin tuh. Ya. Maaf ini Mas Pi lagi sariawan ya. Jadi ngomongnya agak susah. Agak susah. Oke, Mas Pi. Pasti ya. Ya, kita langsung lanjut di rumah ya, oke? Ya, ini teman-teman. Mau apa nih, Pak? Acaranya, Pak? Mau ngeliwat? Mau ngeliwat. Sama bikin sayuran yang tadi dari sawah ya? Iya. Ini hujan, Pak? Ini aja karena hujan. Liwat, Pak. Liwat, Bang, liwat nih. Hujan liwat. Hujan-hujan liwat. Ini suhat timur. Hujan. Udah itu? Pake cabai merah. Cabai merah, bawang berum. Bawang merah? Bawang merah. Bawang putih. Bawang putih. Kelapa parut. Tanaman digoreng, bawang merah dan bawang putih nama.
Yes? Sayang. Sayang. Guys, sambil itu guys. Siap. Sudah matang pak? Ya. Iya sudah matang guys. Sudah matang. Ya. Sudah matang. Cobaan pak, pulet. Pulet. Panas. Enak. Enak.
dulu aja. Kayaknya nggak sih, tak jatuh nengkat. Gimana ya, Mam? Ya, ketika nonton YouTube gue nih, kawan. Ada ayam guys. Ada ayam, ada ayam. Dan ayamnya si nyongreng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi guys bersama channelnya Mas Pri. Kali ini kita akan makan-makan bersama ini bocah petualang Hilman. Ya, kita ada lagi Hilman ya. Kita masak liwet dan sayuran dari kebun tadi, oke? Langsung aja kita masak. Makan maksudnya. Ayo, teman-teman. Suruh makan. Kita berdoa dulu. Ya, selamat makan. Mana tiwul, Mama? Tiwul. Nasi tiwul. Nasi liwet. Ikan asin. Sayur. Sambal. Bayam-bayaman. Sambal terasi. Masih sakit. Lalap. Mak, daun kol. Kol. Sama kelincing. Ini bocah petualang, Sakilman. Makan mania mantap. Kita bareng bocah petualang lagi, ini. Petualang makan ayam. Man, gimana rasanya, Man? Hah? Rasanya gimana? Enak. Mantul? Mantul. Mantul, guys. Gitu, guys. Mantul lah. Mas Pri? Iya. Gimana? Enak, mantap. Udah, oke. Hari am. Mantap. Ngejeros. Enak. Ini, Man. Ini mancing lagi, Man. Hah? Mancing lagi. Mancing. Iya. Mancing sawah. Mancing di sawah. Iya. Yeah. Ini melain mancing. Ini melain makan. Bersama nasi tiwul. Man. Yes. Nampak, Man? Iya. Bangun. Hah? Wih. Can angles kita. Sama cara mana? Tadi lah di dua. Di dua. Can angles. Banyak Alam.
Salam buat Mbak Murdiana yang ada di mana? Malaysia atau di Taiwan? Mbak Rasim, makan nih. Makan nasi liwet. Mbak Devi. Enak banget. Mbak Nur. Ada. Dan Mbak Basira yang ada di Mbak Kecana, Pakti Jaya, Palembang, Sumatera Selatan. Yang di Depok. Iya. Albi, Esa, Sari, makan. Enak. Mbak Priyamanda, Priyamanda yang ada di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Makan Mbak Menda. Rasanya asam, segar. Dari Madiun. Basakura. Dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Singapura, Mbak Desti. Dari Jogja. Dan dari siapa lagi banyak ya? Terima kasih buat teman-teman subscriber. Yang ada di Jogja, maka barangkali kita ketemu lagi kembali ke Jogja, mau main ke Jogja ya. Mas Herno Watsito, Amdani, Kawarugoko, Nolo Subroto, sebelah sekolah SD Kasian. Makan Mas Nolo, Mas Herno, dan Mas Tawar. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya. Nah, kita makan yang tadi ngambil dari sawah ini daun apa? Daun apa lagi? Linjing. Sama tadi bayam liar kita ambil dan kita masak, kita makan bersama keluarga. Dan kita kenyang dan pemirsa keluarga pasti mengucapkan selamat kasus-kasus kita yang telah nonton terus layanan kami ya, barangkali kami kurang memuaskan di hati pemirsa ya. Mas Pri sekeluarga minta maaf yang sebesar-besarnya, semua itu ada kekurangannya. Dan jangan lupa subscribe supaya channel Mas Pri bisa berkembang lagi sampai jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan asin sambal mantap.